Sebuah video memperlihatkan percekcokan antar tetangga akibat kabel Wi-Fi viral di media sosial. Dalam video terlihat emak-emak itu tengah beradu mulut dengan tetangganya sambil membawa Al-Quran. Emak-emak tersebut menduga pemasangan kabel Wi-Fi mengambil aliran listrik dari kediamannya. Dijelaskan pula bahwa aksi marah-marah tersebut berlangsung hampir setiap hari. Ibu-ibu tersebut membawa Al-Quran saat mengomeli tetangganya. Melihat video tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentar. Sebagian besar dari mereka mengaku kesal dengan sikap ibu tersebut. Soal pemainnya salah di situ. Tunang, betakon non anak bujur-bujur. Nah, aturan lampu nang kayak apa? Kasihan anak pian cil. Kasihan anak pian. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa dia nuakan Al-Quran gitu? Kalau aku memang anak mulai kamu sumpah, siapa yang benar, siapa